Hello and welcome back, guys, to another episode of Minecraft Diary. In today's episode, aku nak buat aku punya apa nama? Donation village. Lupa pula aku. Donation village aku, dan aku tak tahu kenapa aku dapat minimal fast. Fancy tak aku fast sama je ni. Oh, I think I know. Ada. Tak ada? Okay. Tak, pasal aku dah dengar dah bawah ni dah, dia dah convert kan, dah jadi villager. Dengar tak? Tak, dia tak buat bunyi pula. Tu dia, dia buat first time sebenarnya. Betul. Ya, itu Dota. Dota 1. So yang ni villager, aku tak tengok juga villager apa dia ni. Dia trade. Wow, 6 emerald jadi chainmail. Kepala otak kau. Mahal gila. Dan benda ni dia attract zombie kan. Dia attract zombie tau. So zombie penuh depan meja, depan pintu aku ni. Penuh. Kenapa zombie ni? Oh, nak kejar budak ni. Okay, tak apalah. So tiba-tiba ada satu zombie villager dekat depan ni. So aku wait. What? What the hell? Hilang. Aduh, aku terlupa nak kasih dia armor. Dia macam ni tau. Ingat tak dah sebelum ni aku punya zombie villager yang ni, yang villager sekarang ni, dia pakai pakai helmet. Aku kasih dia helmet aku. Pasal dia tak nak kasih zombie villager tu hilang. Despawn. Pasal kalau contoh kita tak kasi dia apa-apa, dalam masa berapa minit dia akan hilang dengan sendirinya. Aku tak tahulah tadi tu aku buat tu salah ke apa, tapi aku punya golden apple sekarang ni dah membazir. Tak apalah, buat macam mana. So hari ni aku nak buat donation village. Ataupun donation village, aku kalau boleh nak letak satu zombie villager kat setiap rumah. Memang sakit hati nak buat, tapi aku cuba nak buat. Benda yang mencabar lagi sedap nak nak buat. Kalau kita buat benda senang je bosan lah pula. Macam for example, kalau mati kita buat code apa, keep inventory benda, keep inventory false ke true ke, aku pun tak tahu. Keep inventory true aku rasa. So nanti kalau kau mati dalam lava ke, tapi barang-barang dalam inventory kau ni semua tak hilang. Untuk aku macam kita hilang rasa susahnya game tu. Kalau alah tak apalah, aku mati aku hilang XP je dengan aku kena jalan jauh je. So rasa enjoyment untuk apa tu game ni dia hilang lah. Pasal Mojang buat game ni, first Mojang buat game ni, dia cakap aku nak buat game ni untuk survival, bukan untuk buat bangunan. So nanti memang rasa susah gila lah game ni. Tapi lah jadi game bangunan. So tak apalah. So yang ni aku buat eksperimen dengan TNT aku tadi tu. Nampak tak, masih fresh lagi. Semua barang masih ada lagi ni. Dan ada orang chatting kat aku kat Facebook. Kejap. Mana aku nak matikan sound Facebook. Sebenarnya aku tengah chatting dengan Panda pasal nak bincang something pasal collaboration ke apa-apa ke. Tengoklah macam mana nanti. So first thing first, aku nak letupkan semua benda ni. Aku tak tahu komputer aku boleh handle ke tak. Kalau tak boleh, I'm sorry. So triknya adalah, aku ada banyak TNT ni kan. Trick ni adalah kau dig 3 ke bawah dan letak TNT. Jarakkan 2, kau letak 3 TNT lagi ke bawah. Letak TNT. Macam tu je lah. Senang lah. So aku akan buat ni dan aku akan habiskan 10 TNT rasanya. Aku tunjuk lah. Kalau kau buat 3 jarak, tengok boleh ke tak boleh. Pasal tadi aku buat tak boleh tau. Aku buat example dululah. Bagi korang dapat tahu macam mana buat benda ni dan kenapa aku kena buat 3 bukan 2. So aku akan ignitekan satu. Delari! Boom. Boleh lah. Cantik lah, aku buat 3 lah macam tu. Tadi tak boleh. Kau troll aku. Okay, tak apa-apa. Aku buat jarak 3 lepas ni. So tunggu aku lubangkan semua benda ni, then I will be right back.
And I'm done. Fail sikit lah tadi. Dia TNT ni tak meletup betul. Betul lah, dia kena dua jarak lah, tak boleh tiga jarak. Aduh, hey, salah pula aku. So sekarang ni aku tadi kan, villager ni kau macam useless sikit kan. Kau gila ke kau nak 6 emerald untuk aku tak dapat. Kau gila kau nak 9 emerald untuk dapat chain mill hit. Tak nak lah aku. So aku buat benda ni sikit. Aku letak, kan kalau kita letak button, dia powerkan block ni kan. So dia akan powerkan redstone torch ni. Aku letak repeater kat sini, so that dia boleh bawa ke dropper. Dropper ni aku akan letak splash potion of harming. Harming ni akan letak instant damage lah. Kan aku cakap kalau kita kita pukul dia ni, kita bagi letak lava ni, dia akan kenakan dia sampai half a heart ke berapa kan. So nanti kalau kita letak potion of harming, pop terus mati. Jimat sikit TNT. Kat sini dia guna jimat sikit gunpowder. Pasal kat sini dia guna satu gunpowder untuk tiga. Kita akan slowkan sikit. Satu gunpowder untuk tiga potion. Kalau tidak sana, kalau TNT kita kena ada berapa banyak lah kena letak hati kang. So kita akan tutup dia ni. Harap-harap dia pun tak kena potion sekali. Dan kita akan cuba. Kita letak ni. Dia akan campak sekali, nampak tak? Jangan guna dispenser pula lah dia. Campak dan pecahkan. Yang ni dia akan jatuhkan dia. So kita akan tunggu diorang ke half a heart. Habiskan dulu semua. Dan kita akan siap semua. Alamak, ada yang mati. Dan kita akan campak. Dan sikit dia yang mati. Cuba sekali ya. Aku salah campak ke? Tak kena lah. Kena kan? Macam tak jadi lah. Alamak. Tadi lah, aku pun tak kerti lah. Tak apa, TNT punya produk ni memang lain. Susah sikit kita nak buat. So kita akan sambung balik ke sebelum tu aku nak buat TNT je. Dah lalang ni kan, buat malu aku je. So kita akan buat TNT je. Lepas tu nanti aku nak bunuh diorang je. Lepas tu kita akan pergi ke desert kita. Kita tengok apa progress kita yang ada. And I'll be right back. Okay, dah mati dah diorang semua tu. Sekarang ni aku baru teringat, tadi aku banyak guna shovel juga kan. Kalau kau tengok ada, aku buat montage sikit tadi tu. Aku banyak guna durability shovel ni. Aku sayang juga shovel ni. So kita akan cuba rename dia. Oh, level 30 je. Kita buat dia FNF. Fast and Fortune. Fast Fortune. Boleh lah, Fast and Fortune. Okay, so kita nak pergi ke desert kita. Kita akan tengok apa yang aku dah buat kat sana. AKA aku tak buat apa-apa lagi. Kita ambil splash potion sikit. Kita pergi jap. Tak jauh pun pasal sekarang aku dah ada splash potion. Splash potion. Aku dah ada splash potion. Lepas tu aku dah ada kuda. Aku terkejut mana pergi kuda aku. Tak tahu pula aku dia boleh lari atas. Oh wait, aku kena balik sekali. Haa, ambil kau. Kuda ni lagi laju dia. Pasal dia kena potion kat kuda sekali kan. So dia berlari laju lagi. So this is my progress, aka nothing. Itu progress aku. Sekali aku dah ada big hole besar macam ni. So nanti aku boleh lah, apa tu, besarkan area ni sampai aku nak buat bulatan tau. Bulatan sikit. So aku nak daripada situ, daripada portal tu, pasal alang-alang portal aku dah melekat kat situ. Portal tu akan jadi pintu dia. Pintu yang sengit. Tak. Portal tu akan jadi satu rumah dalam portal tu. Ada satu rumah, rumah aku. Dalam portal dalam village ni ada rumah. Situlah rumahnya. Itu rumah aku. Dan keluar je akan ada banyak rumah lah. Rumah macam rumah dalam village tu. So besar ni aku nak buat sampai, kalau boleh aku nak gabungkan dengan yang ni sekali, sampai ke snow biome. Masuk-masuk sikit tu lain cerita lah. Tapi yang penting semua ni aku akan buang. Dan setiap rumah mesti ada, akan ada satu donation. Dan siapa yang donate tu akan ada rumah dia lah. Senang, simple je. So sekarang ni kita akan pergi ke nether. Dan aku nak cerita sikit apa benda yang aku dah buat kat nether tu. So I will be right back.
And we are here. Kita dah dekat Canada. Dan aku nak tunjuk sikit apa update yang aku buat Canada, iaitu kosong. Just that aku dah letak benda ni dah. Masa tu ada orang cakap, eh kau letak diamond kat sini. Dia macam haha diamond, letak diamond. Well, memang aku dah letak diamond pun, tapi aku nak tunggu jap bagi aku end game sikit baru aku letak diamond. Pasal aku tengok yang coal ni nampak terlalu gelap, macam sama dengan obsidian. Aku suka iron, gold dengan aku punya lapis lazuli. Just coal je aku tak suka. Nanti aku tukarkan yang ni kepada diamond lah, kalau aku dah ada 4 diamond block. Dan aku dah dapat suggestion daripada member-member kat dalam Facebook. Dia cakap kalau contohnya nak buat dinding, cuba buat guna stone bricks dia. Pun cantik juga, pasal stone bricks dia cerah dan dia akan light up sikit nether lah. Tak adalah macam gelap sangat. Pasal kita punya floor dah guna sand, so tu pun dah terang. Dan tepi ni kita guna cobblestone lah. Kalau dua-dua kita guna sand juga, so nanti macam terlalu sama. Tak apa tinggi sangat. Dan kalau boleh, aku dah tengok sikit jarak aku kat atas adalah, sekejap je lah, aku buat sikit. Mana aku boleh punya, Tak bawa. So aku kalau boleh aku nak sampai tinggi macam ni. Tambah lagi dua kat atas ni. So nanti saya punya dinding semua tinggi sampai sini lah, tinggi sampai situ. Yang belah atas ni semua aku akan buat macam macam dalam masjid. So ada macam curve daripada sini. So ada curve sikit. Dan kat situ aku akan letak benda-benda lain lah. Itu nanti aku akan sambung dalam episod akan datang. So yang penting sekarang ni dinding aku akan buat macam ni, tinggi ke atas sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 7 blok ke atas. Itu dinding aku. So terima kasih banyak-banyak kepada grup Facebook Minecraft Malaysia. Kat situ member-member yang banyak kasih suggestion tu, terima kasih banyak-banyak. Kepada troll yang cakap, eh cuba Google jawapan kau, fuck you. Itu sajalah untuk hari ni. Dan saya nak balik dan nak enchantkan something lah. Level pun dah level 30. Dah lalang ni, saya akan cerita sikit lah. Kepada sesiapa yang komen-komen di sana, di Malaysian Craft, dan jawapannya adalah Googlekan jawapan tu. Harap-harap korang janganlah buat macam tu. Pasal kalau orang yang post kat sana, kalau boleh dia nak minta jawapan. Memang kadang-kadang jawapan tu benda simple. Macam contoh dia, macam mana nak screenshot, aku tak tahu. Beritahu dia orang dengan baik, beritahu je. Lagi bagus kau cari kawan daripada cari lawan kalau macam tu. Dan aku nak tunjukkan update sikit lah. Tadi video ni sebenarnya aku record 3 minggu selepas part sebelum ni aku cakap aku nak Canada tu. Aku cakap 3 minggu pasal aku nak siapkan ni, nampak tak? Dah banyak dah aku letak sand. Sand yang aku gantikan dengan dirt. So progression aku boleh tahan banyak jugalah. Alamak, aku tak bawa pula aku punya bow. Woo. Oh yeah. Kena tak? Aku tekan inventory. Biasa aku tekan. Well, sekarang ni boleh katakan boleh tahan banyak jugalah benda yang nak siap. So, aku nak pergi ke XP farm, aku nak kumpul lagi, nak banyak TNT. Pasal TNT lah buatkan benda ni jadi. Senang. Kalau dah ada TNT tu senang. So, kita akan balik rumah. Dan aku nak enchantkan lagi satu shovel. Pasal aku dah ada satu shovel fortune 2 kan. So, yang ni pun unbreaking. So, kalau boleh dapat efficiency lah. So senang sikit lah. Pasal aku sekarang ni kerja aku just mining pondan, lepas tu jumpa dirt, kumpul semua dirt yang ada. Itu je kerja aku sekarang. So kalau boleh, kalau ada shovel yang laju sikit, senang sikit progression aku. Dan lagi satu, tak ada orang lagi nak beritahu aku macam nak betulkan. Pasal aku enter portal ni, nanti pergi ke nether base aku. Tapi nanti aku keluar kat nether sana, aku tak tahu macam nak betulkan. Aku cuba pecahkan tak boleh juga, aku cuba pergi place camp pun tak boleh juga. So harap-harap korang boleh tolong lah Malaysian Craft kalau boleh. So kita pergi ambil satu diamond. Aku ada dua block diamond, tapi kalau boleh aku nak cari lagi satu lah. Mana aku punya, dah tak ada. Takpelah, kita buat shovel dan kita akhirkan episod ni dengan satu enchantment. Harap-harap dapatlah efficiency. Aku tak nak fortune. Fortune aku dah dapat dah. Okay, another shovel. Bismillahirrahmanirrahim. Nak
That, nope, aku dah. Mana aku boleh elo. Okay, kalau ada member tanya, dia cakap, kau guna apa dah untuk tukar kat tepi ni? Aku guna arrow. Arrow, kalau kita ambil arrow tu, kita right click kat shovel ni, dia akan tukar. Wey, salah. Bukan arrow. Aku rasa, aku tak ingat lah. Ah, salah. Oh, dia left click. Left click guna stick. Aku rasa sebelum ni guna. Nah, biar kita guna stick, kita left click, nanti dia akan tukarkan enchantment sebelah kanan ni. So, saya akan ambil yang paling pendek sekali. Paling pendek. Harap-harap efficiency 3. Pop. Efficiency 4, unbreaking 3. Nice. Baik, kita tengok speed dia. Aku tunjukkan unbreaking dulu. Kadang-kadang wall aku macam ni, aku tak tahu kenapa. Oh, dia dah tak ada kedai aku dah. Aku tak tahu. Kadang-kadang memang jadi macam ni. Aku tak tahu kenapa. Jadi macam ni lah. Dia tak recognize aku sebagai player. Buka chest boleh, tapi aku nak buat benda lain semua tak boleh. Selalunya aku just log out, lepas tu log in balik je. Dia akan betulkan balik. Tapi aku tak tahu itu benda crucial pun tak, ataupun tak. Okay, sambung balik. Tujuk sikit. Yang ni unbreaking 2 saja, tak ada efficiency. Yang ni pula ada efficiency 4. Senang sikit. Tak, sebelum ni aku pakai unbreaking ke tau. Rasa macam lama gila nak habiskan semua barang-barang, nak apa tu, mainkan semua dirt. So, terima kasih banyak lah kepada siapa yang donate. Aku akan cakap banyak kali pasal donation ni, pasal aku rasa dengan donation ni lah aku dapat upload semua video ni dan korang dapat tengok. So, thank you guys who donate to me. Okay, for the next episode, aku akan cuba buat penuh habiskan aku punya nether tu. Dan aku cuba nak betulkan aku punya nether fortress. Aku nak ubah suai sikit. So, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.